Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama, menghadiri acara serah terima fasilitas permanen air hujan atau rainwater harvesting di SDN 0304 dan 0506 Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu 22 Maret 2014. Saat ini sebanyak 16 sekolah di Jakarta Utara sudah membangun fasilitas permanen air hujan yang diolah menjadi air bersih. Fasilitas tersebut merupakan hasil kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Yayasan Winika Atma Jaya dalam program Corporate Social Responsibility, CSR. Dengan memanfaatkan fasilitas permanen air hujan, diharapkan dapat mencukupi kebutuhan siswa akan air bersih di sekolah-sekolah yang ada di pesisir Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama, mengatakan, untuk mencukupi kebutuhan air bersih bisa dilakukan dengan membuat penampungan air hujan. Hal ini dinilai cukup efektif dalam penanganan kebutuhan air bersih. Karena itu dirinya mengapresiasi peran CSR yang turut membantu dalam pembangunan fasilitas rainwater harvesting. Ya, kita salah satu cara memang seperti ini. Secara green building juga mesti nampung air hujan kan. Ya, air hujan yang jatuh itu jangan dibuang ke laut langsung. Nah, kita kalau bangun di daerah sini masih rendah kan ketutup. Nah, bantuan RWH ini cepat. Kalau kita mau tender terlalu pusing waktunya. Jadi dengan swasta bantu seperti ini kita jadi cepat sekali bangunnya. Ada berapa titik yang menyiapkan di Jakarta? Tergantung berapa CSR yang mau mereka lakukan. Sama seperti bus tingkat, jadi ada bersedia kasih satu bus tingkat wisata. Coca-Cola kan kasih satu bus tingkat. Jadi itu yang kita lakukan. Dari Jakarta Utara, tim Berita Jakarta melaporkan.